Hai guys, kali ini aku mau bikin video simple aja. Jadi aku kemarin-kemarin kan belanja online lagi itu mau cium-cium tuh anjingnya. Jadi aku kemarin kan belanja online ya teman-teman. Dan belanjaan online aku apa aja kita lihat bersama ya teman-teman. Emang udah aku buka duluan sih, tapi ini ada 2 dus. Bentar ya. Jadi teman-teman, ini aku mau buka ya belanjaan aku, dan aku mau masukin ke koper jadi biar simple gitu. Ini udah aku buka, dan ini juga aku buka juga teman-temannya kemarin. Sorry nggak unboxing bareng kalian ya. Jadi ini isinya. Mau ngapain kamu San? Ngapain lu? Lu mau ngapain? Goyang-goyang kepalanya. Kamu habis potong rambut ya? Habis potong rambut ya? Ah, boy. Teman-teman, jadi aku beli sepatu. Ya, kalau udah ada logo kayak gini kalian pasti tahu ya. Ini Puma teman-teman. Jadi ini Pumanya ori ya. Tuh. Ini cuma murah teman-teman. Jadi ini kodenya. Aku belinya di Puma Hong Kong. Ketik aja di internet Puma Hong Kong. Tapi mungkin sekarang yang lagi apa namanya, yang lagi diskon mungkin sekarang udah, yang murah kemarin mungkin sekarang udah enggak semurah sekarang ya teman-teman. Tuh atas nama aku ya teman-teman, nomor telepon, alamat, dan seperti ini teman-teman Pumanya ya. Ini ori teman-teman, cantik kan teman-teman. Tuh teman-teman sepatunya tuh masih belum aku copot ya, masih baru. Tuh teman-teman, di dalamnya juga masih ada kertasnya tuh, penampakannya tuh ya. Ini bagus banget dan ini sangat murah, bukan sangat murah teman-teman, harganya emang lagi diskon aja tuh ya, jadi harganya karena lagi diskon gitu. Ini sepatunya saya bikin kayak gini biar muat. Kayak gini biar muat ya teman-teman. Biarin. Ini satu ya. Aku masih mau simpen sama dus-dusnya juga teman-teman. Ini satu. Dan ini satu lagi nya teman-teman. Beda ya. Seperti ini tuh Pumanya, seperti ini. Sekarang lagi diskon ya, banyak banyak diskon, mau musim dingin ya, banyak diskon tuh. Ini Pumanya, satunya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat tuh, keren abis kan tuh Pumanya. Ini ori ya tuh, bagus ya. Oke teman-teman ya, tuh masih ada kardus nih, saya biarin aja teman-teman. Ini made in-nya kayaknya made in China deh teman-teman ya. Di sini ada made in-nya tuh. Ini made in Vietnam, yang satunya made in China yang itu tadi. Saya biarin aja teman-teman. Ini simpan lagi ya. Simpan lagi. Jadi simpan sepatunya seperti ini teman-teman biar muat ya.
dikasih miring. Tutup di tengah. Karena sepatunya banyak, jadi aku mau pisahin sepatu yang masih baru sama sepatu-sepatu yang udah lama ya teman-teman. Lihat teman-teman, kurang ajar nggak? Orang lagi mau beresin sepatu, dia malah tiduran di dalam koper. What are you doing here? Hah? Dipikir lu sampingnya pantai kali. Kamu lagi berjemur di situ. Eh, muncul deh aku tuh. Go, go. Dan teman-teman, ini aku juga lagi udah beli beberapa barang online juga teman-teman. Ini juga dikirim. Ini sepatunya saya belinya 199 pokoknya 300-an lebih aja teman-teman. Murah kan ya. Dual. Emang lagi murah dapetnya. Aku lagi beruntung banget. Dan aku beli ini teman-teman. Ya, kayak gini. Tuh, teman-teman. Ini kan bisa buat mainan cetak pastry gitu kan. Ya kan, ini bentuk dinosaurus, bentuk pohon natal, log, ya, rumah-rumahan, ada burung, ada love lagi, ada buah, dan ini juga bunga, ini juga gajah, ya, tuh, oke, ada satu lagi nya, ya teman-teman, ini harganya harganya $60 ya teman-teman. Harganya $60, tapi ini mungkin harganya yang di atas yang jadi ya. Enggak, $60 teman-teman. Ini kalau belinya banyak ya. Kalau belinya banyak mungkin ini, tapi aku $60 yang ini. Terus ada lagi teman-teman, aku beli sendok ukur ya teman-teman. Mungkin kalau mau bikin kue ya, ini harus punya tuh sendok ukur kayak gini ya teman-teman. Tuh seperti gambarnya teman-teman isinya ya, pokoknya apa namanya, cute banget ya. Kita buka deh biar kalian tahu. Ini juga 60 kalau nggak salah, $60 sama. Nah, kayak digambar gitulah teman-teman ya, nggak usah dibuka ya. Sendok ukur. Pokoknya beli barang-barang yang apa ya, buat di rumah gitulah teman-teman. Dan ini teman-teman, ini adalah yang paling cantik juga ya. Ini stainless. Tuh teman-teman. Ini ada pisaunya, ya kan? Ada garpunya, teman-teman. Ada sendok kecil, sendok besar. Satu set gitu, teman-teman ya. Semuanya ada 6 setel ya. Pisaunya 6, garpunya 6. Sendok kecilnya juga 6 ya, teman-teman ya. Sendok besarnya juga 6. Ini buat ngias ruang meja makan kalian, meja makan aku pastinya. Aku pilihnya warna gold ya, tuh warna gold ya teman-teman. Mungkin aku mau beli lagi, cuman buat apa gitu ya. Udah ini aja kayaknya. Oke teman-teman, aku mau beresin, masukin ke dalam koper kecil ini teman-teman, karena koper tuh banyak. Koper dari majikan aku bekas beli obat gitu ya teman-teman. Dan aku mau ringkasin semuanya jadi satu. Dan ini dia teman-teman, pas banget kan sepatu di sini sama sendoknya ya.
Dan ini tadi garpu sendok yang set itu sama potongan sandwich ya. Oke teman-teman, thank you for watching ya. Pokoknya kalian lihat-lihat yang lagi diskon-diskon gitu teman-teman ya. Jadi biar kalian itu beli barang branded tetap harganya dapat murah kayak gitu, bisa dapat barang branded tapi nggak ngerogoh kocek banyak ya teman-teman. Buat kalian yang ada di Taiwan, rekomen kalau misalnya musimnya tuh Edwin lagi murah, kalian bisa googling aja ya, cari di Google gitu pabrik Edwin gitu di Taiwan. Itu kalau ada musimnya cuci gudang, di saat cuci gudang itu jaket merek apa aja ya, kayaknya sepatu juga ada atau enggak ya, pokoknya jaket celana kayak gitu, jeans gitu ya teman-teman, dari berbagai macam merek, enggak cuma Edwin, di situ murah. Jadi kalian harus cari itu tempatnya ya teman-teman, itu yang di Taiwan ya teman-teman. Oke, thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye.